بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله كون مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidahumallahu ta'ala. Dan metode kita sebagaimana sebelumnya adalah meringkas poin-poin terpenting dari penjelasan penulis. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala pembahasan dua nama Allah, Al-Hakim dan Al-Hakam. Al-Hakim dan Al-Hakam. Syekh menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakim disebutkan dalam Al-Quran hampir 100 kali. Subhanallah, menunjukkan ini nama yang penting untuk kita pahami, yang dengannya kita mengenal Allah. Semakin banyak nama itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, semakin penting untuk dipelajari dan semakin dapat menunjukkan pengenalan kita terhadap Allah. Hampir 100 kali. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 18, wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah Al-Hakim dan Al-Khabir. Surat Al-Baqarah ayat 228, wallahu azizun hakim. Dialah Allah dan Allah aziz serta hakim. Surat An-Nisa ayat 26, wallahu alimun hakim. Dan Allah alimun hakim. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan bahwasannya Allah yang maha luas anugerahnya lagi hakim. Surat An-Nisa ayat 130. Ini diantara ayat-ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Hakim. Nah jemaah sekalian, apa makna Al-Hakim dan apa sifat yang terkandung di dalamnya? Kata Syekh, وَهَذَا الْإِسْمُ الْعَظِيمُ دَالٌ عَلَى ثُبُوتِ كَمَالِ الْحُكْمِ لِلَّهِ وَكَمَالِ الْحِكْمَةِ. Dan nama yang agung ini, yaitu nama Allah Al-Hakim,
nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakim ini menunjukkan kepada adanya sifat kesempurnaan hukum Allah dan kesempurnaan hikmah Allah. Jadi Al-Hakim mengandung dua sifat. Al-Hakim mengandung dua sifat. Yang pertama hukum, yaitu hukum yang sempurna. Yang kedua hikmah, hikmah yang sempurna. Kalau begitu, gimana menerjemahkan Al-Hakim? Jadi panjang. Al-Hakim maknanya adalah Allah yang maha menghukumi, yang hukumnya sempurna, dan yang maha hikmah, yang hikmahnya sempurna. Jadi kalau kita terjemahkan maha bijaksana masih kurang. Mungkin banyak kita dapatkan penerjemahan maha bijaksana. Mungkin maha bijaksana masuk di makna yang kedua, yaitu maha hikmah. Tapi Al-Hakim mencakup dua. Allah yang maha menghukumi dan sifat penghukumannya sempurna. Allah yang maha hikmah. Artinya apa? Setiap apa yang Allah lakukan dan setiap apa yang Allah tetapkan mengandung hikmah. Dan hikmah Allah sempurna. Baik. Ini makna nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakim. Kemudian Syekh membahas satu persatu dua sifat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kamalul hukmi, tentang kesempurnaan hukum Allah. Maka kita sebagai hamba wajib meyakini hukum Allah itu sempurna dan hanya hukum Allah satu-satunya yang boleh diterapkan oleh hamba. Ini konsekuensi keimanan kita terhadap nama Allah Al-Hakim. Kita yakin hukum Allah sempurna, mengandung segala kebaikan dan semua yang kita butuhkan. Dan kita pun meyakini hanya boleh hukum Allah yang kita tegakkan. Dan semua yang kita lakukan, semua aturan yang kita buat, tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Karena hukum Allah itulah yang terbaik, sebab Allah adalah Al-Hakim. Oleh karena itu, dalam surat At-Tin ayat ke-8, Allah menegaskan, Alaysallahu bi-ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baiknya yang menghukum? Maka jemaah sekalian, karena Allah sebaik-baiknya yang menghukum, dan Allah Al-Hakim, maka hanya Allah yang berhak menetapkan hukum bagi kita. Dan kita sebagai hamba tidak punya hak memilih mau ikut atau tidak, mau terima atau tidak. Kita tidak punya hak memilih.
Di sini kita hanya punya kewajiban tunduk dan patuh. Karena Allah Al-Hakim. Kalau kita beriman Allah Al-Hakim dan Ahkamul Hakimin, sebaik-baiknya yang menghukumi, seharusnya kita hamba tunduk dan patuh. Enggak ada pilihan. Tidak ada pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Manusia tinggal di negeri manapun, mereka tidak bisa mengatakan kita pilih mau ikut hukum yang datang dari Allah atau yang diwariskan nenek moyang kami, hukum adat kami, tradisi budaya kami, atau kita sepakati sendiri, kita pilih perwakilan, mereka berkumpul, kemudian mereka buat kesepakatan hukum yang disepakati bersama. Tidak. Enggak boleh seperti itu. Kalau memang beriman kepada Allah. Dan kalau memang menyadari kebodohan diri. Dan Allah yang maha berilmu. Makanya jemaah sekalian, orang yang menolak hukum Allah itu adalah orang yang tidak beriman dan orang yang sombong. Karena kalau dia beriman Allah Al-Hakim, seharusnya dia tunduk. Dan kalau dia beriman Allah Al-Alim yang maha mengetahui, seharusnya dia turut apa kata Allah. Tapi dia menyombongkan diri. Jadi orang yang menolak hukum Allah lalu mereka buat hukum sendiri, seakan-akan mereka mengatakan kami lebih berilmu daripada Allah, kami lebih tahu mana hukum yang tepat untuk kami daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong kan namanya. Sementara dia tahu dirinya bodoh. Kalaupun dia punya ilmu, ilmunya dari Allah. Dan juga dia tahu dirinya tidak bisa apa-apa tanpa anugerah Allah, tanpa rezeki dari Allah, tanpa nikmat dari Allah. Dia gak bisa apa-apa, dia akan hancur, dia akan musnah, dia akan binasa. Maka sombong kalau dia berani menolak apa yang Allah tetapkan. Padahal jemaah sekalian, kita bekerja sama orang saja cuma dapat gaji sekian, tapi apapun yang sudah jadi keputusan perusahaan, sudah jadi keputusan bos, kita tunduk patuh. Karena dia ngasih gaji kita. Kalau kita gak mau tunduk patuh, ya sudah, cari perusahaan lain. Bagaimana dengan Allah yang memberikan semuanya untuk kita? Kalau kita gak mau tunduk patuh, apakah kita bisa dapatkan rezeki dari selain Allah? Apakah kita bisa tinggal di selain bumi Allah? Tidak ada kan? Tidak ada tempat lain. Tidak ada rezeki dari selain Allah. Tidak ada nikmat dari selain Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan pada dirimu melainkan itu dari Allah semata. Jadi sombong manusia ketika berani menolak hukum Allah dengan berbagai alasan mereka. Enggak sesuai dengan tradisi kami, enggak sesuai dengan adat kami. Kami kan tinggal di Nusantara, itu Islam hanya cocok di Arab. Mereka pun mulai membuat istilah baru, Islam Nusantara, Islam Arab. Padahal mau di Arab, mau di Nusantara, itu sama bumi Allah. Orang yang tinggal di situ sama makan rezeki dari Allah, menghirup nafas yang Allah berikan, tinggal di bawah langitnya Allah. Apa mereka punya hak untuk menolak? Tidak tentunya. Subhanallah. Ini kesombongan manusia.
Maka ini yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hakim. Kalau kita betul beriman, Allah Al-Hakim, kita harus tunduk kepada apa yang Allah tetapkan. Dan Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Panas sekali ya. Oke. Coba kasih diamin. Mengharap sini. Sebelah ya. Allah tegaskan, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Surat Al-An'am ayat 57. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 26. Wa la yushriku fi hukmihi ahada. Dan tidak boleh mempersekutukan, tidak boleh seseorang mempersekutukan dalam hukumnya seorang pun. Jadi dalam masalah hukum ada kesyirikan. Ada kesyirikan. Yaitu ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang berhak menetapkan hukum bagi hamba walau bertentangan dengan hukum Allah, maka itu termasuk syirik dalam rububiyah. Itu masuk syirik dalam rububiyah. Mengimani Allah Al-Hakim, memiliki nama Al-Hakim, keimanan terhadap nama dan sifat Allah yang terkandung di dalamnya, dan mengimani hanya Allah yang berhak menghukumi, itu adalah keimanan terhadap rububiyah Allah. Jadi seseorang yang meyakini ada selain Allah yang berhak menentukan hukum bagi manusia walaupun bertentangan dengan hukum Allah, maka itu adalah termasuk kesyirikan dalam rububiyah. Sebagaimana orang yang menghalalkan yang Allah hukumi haram, atau sebaliknya mengharamkan yang Allah hukumi halal, dia juga telah berbuat syirik. Karena hanya Allah yang berhak menentukan hukum halal atau haram. Ya. Maka kata Syekh, wa laisa li ahadin ay yuraji Allah fi hukmih kama yuraji'un nas ba'duhum ba'da fi ahkamihim. Tidak boleh bagi seorang pun yang hendak mengoreksi Allah dalam hukumnya atau merubah hukum Allah, sebagaimana hukum manusia boleh dirubah-rubah.
itu enggak boleh terhadap hukum Allah. Kalau hukum yang kita buat, boleh saja kita rubah-rubah sesuai dengan kemaslahatan kita, selama tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang kita buat aturan lampu merah. Kalau merah berhenti, hijau jalan. Besok kita mau sepakati rubah, boleh saja, enggak ada masalah. Yang penting kita sepakat. Yang berwenang sepakat. Besok kita ganti. Kata pemerintah, hijau berhenti, merah jalan. Tidak masalah. Tapi hukum Allah enggak boleh kita perlakukan seperti itu. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 41, Allah menegaskan, Wallahu yahkum, Wallahu yahkumu la mu'akkiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dan Allah yang menghukumi, tidak ada yang berhak merubah atau mengganti apa yang telah Allah putuskan dalam hukumnya. Dan dia sangat cepat hisabnya. Jadi perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah tegaskan apa yang harus kita lakukan, kemudian Allah berikan ancaman. Allah yang menghukumi, kita manusia tidak boleh merubah hukum Allah. Kemudian Allah berikan ancaman, wa huwa sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat hisabnya. Artinya Allah ingatkan kita akan ada pembalasan terhadap orang yang mencoba untuk mengganti hukum Allah, merubah-rubah hukum Allah, menolak hukum Allah. Fahukmuhu fi khalqihi nafidh la radda lahu. Maka hukum Allah pada makhluknya harus ditegakkan, tidak boleh seorang pun yang menolaknya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini faedah penting disebutkan oleh Syekh. Wa thubutul hukmi lahu subhanahu wa ta'ala yatadammanu thubuta jami'il asma'il husna was sifatil ulya. Dan tetapnya sifat menghukumi bagi Allah itu mencakup semua nama-nama yang maha indah dan semua sifat-sifat yang maha tinggi. Perhatikan jemaah sekalian, ini faedah penting agar kita paham hamba itu seharusnya tunduk terhadap apa yang Allah tetapkan. Kata Syekh, penetapan nama Allah Al-Hakim dan sifat yang maha menghukumi di dalamnya itu mengandung semua nama Allah yang maha indah dan semua sifat Allah yang maha mulia. Kenapa? Li'annahu la yakunu hakaman illa sami'an basiran aliman khabiran mutakalliman mudir mudabbiran. Karena Allah tidak mungkin sebagai yang menghukumi kecuali dia juga maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, maha mengetahui yang kecil, yang detail maupun yang besar, yang maha mampu berbicara, yang maha mampu mengatur segala sesuatu. Ila ghairi dhalika min al-asma'i wa sifat, serta semua sifat-sifat yang ada di dalamnya. Artinya jemaah sekalian, yang menghukumi itu dia haruslah memiliki kesempurnaan sehingga hukum yang dia keluarkan sempurna. Kenapa hukum buatan manusia itu banyak kekurangan? Karena yang membuatnya penuh dengan kekurangan. Kenapa ada revisi-revisi undang-undang? Karena mereka dapati kelemahan undang-undang yang lama. Karena yang membuat itu orang-orang yang lemah. Nanti di kemudian hari, orang-orang yang buat undang-undang sekarang direvisi lagi oleh orang yang lain, yang mereka lihat ini kurang, ini lemah. Sedangkan Allah
pemilik kesempurnaan, sehingga hukum yang Allah tetapkan itu sempurna dan cocok sesuai kepada siapa hukum itu Allah tujukan. Oleh karena itu kata Syekh, kalau kita pahami ini, maka di sini terdapat ibtal li ja'lil hukmi li ghairillahi ta'ala. Kita wajib membatalkan penetapan hukum pada selain Allah, karena hanya Allah yang sempurna. Selain Allah penuh dengan kekurangan, sehingga orang Muslim meyakini tidak ada yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah, sebab Dia yang maha sempurna. Maka hukum yang datang darinya adalah yang terbaik, yang sesuai. Sedangkan selain Allah penuh dengan kekurangan, maka hukum yang mereka tetapkan pasti banyak kekurangan. Kemudian kata Syekh, perhatikan makna ini dalam beberapa ayat. Pertama surat Ghafir ayat ke-12. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum itu hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Perhatikan, Allah sertakan penyebutan hukum hanya miliknya dengan dua namanya, Al-Ali dan Al-Kabir, maha tinggi lagi maha besar. Selain Allah itu rendah, hina dan kecil. Tidak mungkin dia bisa membuat hukum seperti hukum Allah. Kemudian surat Al-Qasas ayat 70. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Miliknya lah segala pujian di dunia dan di akhirat. Dan hanya miliknya hukum itu. Dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Perhatikan jemaah sekalian. Hanya milik Allah segala pujian di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Allah pemilik kesempurnaan, tidak mengandung kekurangan sedikit pun, sehingga segala puji hanya milik Allah. Maka hanya miliknya sajalah hukum itu kalau begitu. Kemudian surat Asy-Syura mulai ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembalikan kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, ayat ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan perselisihan di antara kita. Kembalikan kepada hukum Allah, selesai. Artinya jemaah sekalian, ketika hamba menetapkan selain hukum Allah, pasti akan terjadi berbagai macam perselisihan di antara mereka. Tapi kalau semuanya sepakat kembalikan kepada hukum Allah, maka terjadi persatuan. Dan persatuan itulah yang menguatkan sebuah bangsa. Kalau berpecah, jemaah sekalian, berpecah di sini bukan sekedar berpecah secara fisik, tapi berpecah akidahnya, berpecah keyakinannya, pengamalannya, maka mereka akan menjadi bangsa yang lemah. Maka Allah tegaskan, hukum itu wajib dikembalikan kepada Allah. Apapun yang kita perselisihkan, kembalikan kepada Allah. Lalu setelah itu, perhatikan, Allah jelaskan sifat-sifat yang layak menetapkan hukum. Jadi setelah Allah menegaskan hukum itu hanya milik Allah, setelah itu Allah jelaskan sifat-sifat yang layak menetapkan hukum.
Zalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dialah Allah Rabbku, kepadanyalah aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali. Itu Allah perintahkan kepada hamba untuk mengatakan seperti itu. Dialah Allah Rabbku, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Perhatikan jemaah sekalian, Allah mulai menjelaskan sifat-sifat yang pantas menghukumi. Pertama, fatirus samawati wal ard, dialah pencipta langit dan bumi. Berarti dia maha kuasa, yang maha mampu menciptakan makhluk yang besar, sehingga hamba harus tunduk kepada yang maha kuasa. Enggak pantas hamba menolak. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Yang kedua, dialah yang menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan, dan dari hewan juga berpasangan. Allah yang maha mampu menciptakan kita berpasang-pasangan. Yadra'ukum fih, yang ketiga, lalu Allah menjadikan kalian berkembang biak. Jadi jemaah sekalian, ini Allah tunjukkan kepada kita dia yang maha kuasa. Kemudian yang keempat, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Hanya dia yang sempurna. Hanya dia pemilik segala kebaikan. Makhluk tidak ada satupun yang serupa dengannya. Yang kelima, wahuwa sami', dan dia maha mendengar. Al-basir, yang maha melihat. Yang keenam, yang ketujuh, lahu maqalidus samawati wal ard, dialah satu-satunya yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Dia yang memiliki kekayaan di langit maupun di bumi. Semua yang kita miliki adalah anugerah darinya. Maka kita harusnya tunduk. Yang kedelapan, yabsutur rizqa liman yasha, yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Hanya Allah dia yang memberikan rezeki. Segala rezeki, semua kenikmatan yang ada pada kita datangnya dari Allah. Pantaskah kita menolak apa yang dia tetapkan? Kemudian yang kesembilan, wa yaqdir, dialah yang menyempitkan rezeki. Kalau dia mau, kalau dia menghendaki, dia sempitkan rezeki kita. Innahu bikulli syai'in alim. Yang ke-10, sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi kalau hamba menolak apa yang Allah tetapkan dengan alasan ini kurang cocok, ini kurang sesuai, zamannya sudah enggak sesuai, tempatnya enggak sesuai, cocoknya di Arab, sama saja dia mengatakan saya lebih berilmu daripada Allah, saya lebih tahu mana yang cocok, mana yang sesuai untuk negeri kita, untuk daerah kita daripada Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, dengan semua sifat-sifat ini, hanya Allah yang berhak menetapkan hukum, menetapkan syariat, menetapkan halal dan haram, dan seterusnya. Oleh karena itu, orang yang menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50, afahukmal jahiliyat yabhun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin berarti orang-orang beriman.
dia meyakini, mengimani hukum Allah itulah yang terbaik. Kalau tidak, maka dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tiga bentuk kekufuran. Surat Al-Maidah ayat ke-50 menjelaskan kepada kita tiga bentuk kekufuran dalam hukum. Yang pertama, orang yang menolak satu saja hukum Allah, maka dia tidak termasuk kaum yukinun, yang yakin, yang beriman, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 50. Kalau ada satu hukum Allah yang dia katakan, saya tidak terima ini, okelah, semua ajaran Islam saya terima kecuali satu ini, bagaimana status dia? Batal Islamnya. Bagaimana kalau yang dia tolak 2, 3, 4 atau separuh? Agama Islam tidak boleh turut campur urusan negara, atau bahkan tidak boleh turut campur urusan dunia. Itu lebih parah lagi. Dan itulah yang disebut dengan istilah apa? Apa istilahnya itu? Sekularisme. Oleh karena itu ulama Islam seluruhnya sepakat, sekularisme itu adalah kekufuran. Sepakat seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Yaitu orang-orang yang meyakini agama tidak mengatur urusan dunia. Sudah urusan ibadah saja di masjid, haji, zakat, sudah. Urusan dunia jangan campur tangan dengan agama, jangan dikait-kaitkan dengan agama. Atau agama tidak mengatur urusan politik, negara, hukum, ekonomi. Mereka berkeyakinan seperti itu. Itu namanya sekularisme. Sepakat ulama Islam seluruhnya, dari seluruh mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Itu adalah pemahaman kufur. Ya, jangankan menolak semua ajaran syariat dalam masalah itu, satu saja itu sudah berkonsekuensi pada kekufuran. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, meyakini ada hukum buatan manusia setara dengan hukum Allah. Misalkan ada orang mengatakan, tidak apa-apalah, suka-suka kita saja, sama-sama baik kok. Mau kita buat hukum sendiri atau mau kita ambil hukum Islam, boleh saja, gak apa-apa, sama-sama baik. Maka bagaimana status orang yang punya keyakinan ini? Islamnya batal. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat ini. Ayat mengatakan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah. Tapi dia katakan sama saja kok, sama-sama baik, gak usah saling menyalahkan. Bahasanya kelihatan bagus. Sudahlah, gak usah saling menyalahkan, saling menghormati. Perhatikan jemaah sekalian, bahasanya kelihatan bagus, tapi isinya racun, membatalkan Islam. Gak usahlah saling menyalahkan, saling hormat saja, sesama anak bangsa. Padahal Allah mengatakan, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Ini yang kedua. Yang ketiga lebih parah daripada yang kedua. Meyakini ada hukum buatan manusia yang lebih baik daripada hukum Allah. Meyakini ada hukum buatan manusia yang lebih baik daripada hukum Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga ada faedah penting. Di sini ada faedah penting yang perlu saya ingatkan. Tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah menjadi kafir. Tidak semua. Kapan dia menjadi kafir? Kalau dia memiliki keyakinan-keyakinan ini. Jadi, kalau misalkan ada orang menerapkan satu hukum,
Dia yakin ini hukum salah sebenarnya karena bertentangan dengan syariat Allah. Dan dalam hatinya dia tidak membenarkan. Cuma gimana? Kalau saya terapkan hukum yang benar, nanti saya didemo. Jadi alasannya bukan karena dia menolak hukum Allah, tapi untuk mempertahankan kekuasaannya. Apakah dia kafir? Tidak. Dia disebut pelaku dosa besar. Dia disebut pelaku dosa besar. Kalaupun dihukumi kufur, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dosa besar, kufur kecil bukan dosa kecil, dosa besar, tapi tidak sampai membatalkan Islamnya. Jadi jangan habis ini antum katakan semua pemerintah ini kafir, semua hakim kafir, jangan. Jadi kalau dia masih meyakini sebagaimana sebenarnya hukum Allah itulah yang harus ditegakkan. Saya terpaksa menurut dia ya, sebenarnya bukan terpaksa, menerapkan hukum ini. Mau bagaimana lagi? Kalau saya terapkan hukum Allah, saya didemo. Besok saya enggak jadi presiden lagi, besok saya enggak jadi gubernur lagi, enggak jadi wali kota lagi, enggak jadi hakim lagi, dipecat. Jadi hawa nafsu mempertahankan kekuasaan. Ada lagi yang lebih parah. Sengaja dia menggunakan hukum selain hukum Allah supaya dia bebas berbuat zalim. Dia korupsi enggak dihukum. Dia merampas harta orang enggak dihukum. Karena kalau dia gunakan hukum Allah, dia yang pertama dihukum. Ini kebanyakan seperti itu, orang yang menolak hukum Allah. Kenapa? Karena dia koruptor. Karena dia pencuri. Karena dia zalim dan dia takut kalau hukum Allah ditegakkan. Maka dia bertambah statusnya menjadi orang yang zalim. Pelaku dosa besar lagi zalim. Fasik lagi zalim. Iya. Begitu pula dia masih meyakini sebenarnya hukum Allah lebih baik. Tidak sama hukum Allah dengan hukum manusia. Hukum Allah lebih baik. Tapi dia tetap menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka dia disebut pelaku dosa besar. Tidak dikafirkan. Tapi Khawarij mengkafirkan. Ini titik perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khawarij mengkafirkan semua pemerintah dan semua orang yang tidak berhukum dengan syariat. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah memberi perincian karena itu yang diajarkan para sahabat. Ahlus Sunnah mengikuti jalan para sahabat. Ini perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalaupun itu adalah kekufuran, maka Ahlus Sunnah memiliki kaidah dalam pengkafiran. Di antaranya ada al-udhru bil jahal. Udzur karena kebodohan. Dia dikasih udzur, tidak langsung dikafirkan karena kita tahu dia bodoh. Tapi Khawarij tidak, langsung mereka vonis kafir. Iya. Jadi jemaah sekalian, bedakan pengkafiran antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Sembarang mengkafirkan itu salah. Tidak mengkafirkan sama sekali itu juga salah. Itu disebut golongan atau pemahaman murjiah. Orang sudah jelas-jelas melakukan dosa kekafiran, mereka tidak anggap kafir. Terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, mereka tidak kafirkan. Bahkan mereka anggap imannya stabil. Karena bagi mereka, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi Ahlus Sunnah di antara dua golongan ini, Khawarij dan Murji'ah. Iya. Kemudian Syekh menerangkan jemaah sekalian, sama. Kenapa kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah? Karena memang hanya Dia yang Maha Kuasa, pemilik kesempurnaan. Begitu pula kita meyakini hanya Allah yang berhak menetapkan hukum.
Oleh karena itu Allah sebutkan dalam satu ayat yang sama antara dua hal ini. Allah yang berhak menentukan hukum dan hanya Allah yang berhak disembah. Dalam surat Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyahu. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Dan dia memerintahkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Demikianlah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Begitu pula surat Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halik illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un, wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu menyembah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Miliknya lah saja hukum itu, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Perhatikan, Allah sebutkan bersamaan. Allah dialah yang berhak disembah, dan hanya Dia yang pantas menetapkan hukum. Baik. Jemaah sekalian, sampai di sini kita pun paham bahwa menerapkan hukum syariat Allah adalah kewajiban setiap muslim. Adalah kewajiban setiap muslim. Nah, pertanyaannya dalam konteks kita tinggal di negeri Indonesia, apakah itu bertentangan dengan undang-undang di negeri kita? Jawabannya tidak. Secara umum tidak. Kenapa? Karena jelas tertulis di undang-undang, negara menjamin masyarakat mengamalkan agamanya. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada aturan-aturan negara yang bertentangan dengan agama? Aturan itu dirubah. Bukan agama yang disuruh tunduk. Bagaimana cara merubahnya? Kita berikan nasihat. Bukan kita berontak, bukan kita berusaha melengserkan pemimpin kita yang muslim. Dan ini sudah sering kita bahas, terutama dalam pembahasan akidah di kajian hari Ahad pekan keempat ya. Termasuk manhaj ahli sunnati wal jamaah, tidak memberontak kepada pemerintah muslim walaupun zalim. Jadi bagaimana merubah kezalimannya? Diberikan nasihat. Didekati untuk diberikan nasihat. Bukan dekati untuk minta proyek, bukan. Diberikan nasihat. Dan didoakan supaya dapat hidayah. Nah, jamaah sekalian, ini pula yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij maupun kelompok-kelompok yang terpengaruh pemahaman Khawarij. Contohnya apa? Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan lain-lain. Ahlus Sunnah meyakini wajib pemerintah menerapkan hukum seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi terhadap pemerintah yang tidak menerapkan hukum itu, maka kita berikan nasihat. Kita doakan. Kita tidak melakukan demonstrasi. Kita tidak menjelek-jelekkan pemerintah di medsos. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin liyakhudh biyadihi falyakhlu bihi. Tetapi pegang tangannya, menyepi, lalu sampaikan nasihat. Gak harus persis seperti itu. Yang penting jangan terang-terangan. Bisa dengan mengirim surat, bisa kirim WhatsApp, kalau punya WhatsApp
para pejabat, presiden dan lain-lain. Wa in qabila minhu fada wa illa qad adda alladhi alayhi. Kalau diterima itulah yang diinginkan, kalau tidak sudah. Tugas kita sudah selesai. Artinya tugas kita sampai di situ. Jangan kita turun ke jalan, apalagi berusaha melengsirkan pemerintah selama dia masih muslim. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarij atau yang terpengaruh pemahaman Khawarij seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Mereka turun ke jalan demonstrasi. Mereka menjelek-jelekkan pemerintah di medsos. Bahkan itu dakwah utama mereka. Kalau antum pernah lihat di masjid-masjid dulu, sebelum Hizbut Tahrir dibubarkan, ada buletin yang warna biru setiap hari Jumat dibagikan. Pernah lihat ya? Apa nama buletin itu? Al-Islam kan? Apa isinya? Setiap Jumat mencela pemerintah, mencari kesalahan pemerintah. Khilafah apa yang mereka mau tegakkan kalau mereka menyelisih syariat? Jadi jemaah sekalian, jangan harapkan nanti Hizbut Tahrir mau dirikan khilafah, mau tegakkan syariat. Mereka sendiri banyak syariat yang sudah mampu mereka terapkan sekarang sebelum ada khilafah mereka, tidak mereka terapkan. Bahkan dalam hal akidah, akidah itu syariat yang paling tinggi, mereka masih menyimpang. Bahkan dalam kelompok Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin ini berkumpul semua golongan-golongan yang menyimpang. Karena bagi mereka yang penting kita ngumpul, punya kekuatan bersama-sama. Tidak peduli dia dari golongan manapun, akidah manapun. Yang penting bersatu. Itu prinsip mereka. Maka jangan pernah mengharapkan merekalah yang akan menegakkan syariat, merekalah yang akan menegakkan khilafah. Syariat saja mereka belum paham. Bahkan menolak sebagian syariat, bahkan akidahnya, tauhidnya menyimpang. Apa yang bisa diharapkan? Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, lalu bagaimana dengan golongan anti khilafah? Kelompok anti khilafah. Bagaimana hukum golongan ini? Jawabannya tergantung. Khilafah apa yang Anda tolak? Kalau Anda menolak khilafah versi Hizbut Tahrir, maka kita katakan memang harus ditolak. Khilafahnya versi Hizbut Tahrir. Kalau kita lihat, khilafah dalam pemahaman Hizbut Tahrir tidak sama dengan pemahaman Ahli Sunnah. Mereka mengabaikan akidah, mengabaikan tauhid, mengabaikan hukum-hukum Islam yang sangat banyak. Walaupun ada sebagian hukum Islam yang mereka ingin tegakkan, tapi tidak sedikit yang mereka abaikan. Ini satu. Yang kedua, cara mereka berjuang untuk menegakkan khilafah juga salah. Seperti yang saya contohkan tadi, ingin menggulingkan pemerintah yang berkuasa, melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan itu jemaah sekalian ada dua bentuk. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Mungkin sekarang belum dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Menjelek-jelekkan pemerintah, melakukan demonstrasi, dan seterusnya. Dan pemberontakan dengan senjata gak mungkin terjadi sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata. Kan orang diprovokasi dulu, dipanas-panasi dulu. Itu yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin dan golongan-golongan yang semisal. Jadi kita katakan, kalau Anda menolak khilafah versi mereka, memang itu harus ditolak. Tapi kalau Anda menolak khilafah versi Islam, maka Islam Anda batal. Islam Anda batal. Apa itu khilafah versi Islam? Menegakkan kepemimpinan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan agama Islam yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Makanya jemaah sekalian, Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah termasuk salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau menulis buku bagus, termasuk rujukan dalam masalah pemerintahan. Jadi jemaah sekalian, dalam madhab Syafi'i ada buku yang menjadi rujukan penting dalam masalah pemerintahan yang ditulis oleh imam besar bermadhab Syafi'i al-Imam Al-Mawardi, yang beliau berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kepemimpinan. Hukum-hukum kepemimpinan. Maka jemaah sekalian, beliau berkata di halaman 3, Al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah. Kepemimpinan itu ditegakkan, diadakan untuk merealisasikan khilafah kenabian. Jadi ini ajaran Islam. Kepemimpinan manusia sebagai seorang presiden, raja, atau apalah kita sebut, tujuannya untuk merealisasikan khilafah nubuwah. Khilafah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Dalam menjaga agama, menegakkan syiar-syiar agama, menegakkan hukum-hukum syariat, dan politik dalam masalah keduniaan. Ini kata beliau tentang khilafah. Wa aqduha liman yakumu biha fil ummah wajibun bil ijma'. Dan menetapkan kepemimpinan seperti ini bagi orang yang akan menegakkan kepemimpinan ini pada umat, wajib menurut kesepakatan ulama. Wajib menurut kesepakatan ulama. Jadi bukan hanya ulama Syafi'iyah, tapi seluruh ulama dari seluruh madhab. Namun yang menukil kesepakatan ini adalah ulama Syafi'iyah. Kalau ini yang Anda tolak, berarti menolak hukum Allah, menolak apa yang Allah tetapkan, maka Anda bukan orang yang beriman kepada Allah, dan Anda adalah orang sombong. Jadi ini makna khilafah yang sebenarnya. Walaupun jemaah sekalian, sebenarnya penamaan itu tidak terlalu penting. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Raudatul Talibin mengatakan, yajuzu ayyuqalil imam al-khalifah wal imam wa amirul mu'minin. Boleh saja pemimpin satu negeri itu disebut khalifah, artinya pemimpin khilafah. Boleh juga disebut imam. Imam artinya pemimpin. Kalau dalam bahasa kita, kita sebut presiden, sama, itu artinya imam. Boleh juga disebut amirul mu'minin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Jadi istilah bukan menjadi masalah. Tapi yang penting adalah penegakan. Dalam al-majmu' al-imamah wal khilafah wa imratul mu'minin mutaradifah. Kepemimpinan. Kepemimpinan di sini bisa jadi kepresidenan, kerajaan, ataupun khilafah. Dan pemerintahan orang-orang yang beriman mutaradifah, maknanya sama. Maknanya sama. Yang penting isinya. Mau disebut kerajaan, mau disebut presiden, sebenarnya tidak masalah. Yang penting isinya, dia tunduk tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ini hukum orang yang anti khilafah. Kita katakan khilafah apa yang Anda tolak? Kalau khilafahnya versi Hizbut Tahrir, versi Ikhwanul Muslimin, memang harus ditolak. Tapi kalau khilafah
yang ada dalam ajaran Islam yang disebutkan oleh para ulama, baik para ulama dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab yang lainnya. Bahkan disepakati ulama, kalau itu yang Anda tolak, berarti Anda menolak ajaran Islam. Menolak ajaran Islam apa hukumnya? Membatalkan keislaman seseorang. Apalagi kalau penolakan itu disertai dengan kebencian. Jamaah sekalian, tentang penolakan terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya, di surat An-Nisa ayat ke-65 Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minuna." Sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Kata Allah, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai menjadikan engkau wahai Muhammad penentu hukum atas apa yang terjadi di antara mereka, perselisihan mereka harus dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak dapatkan di hati mereka keberatan sedikit pun, penolakan sedikit pun, dan mereka tunduk sepenuhnya. Kalau tidak, kata Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Ini tentang orang yang menolak satu hukum syariat. Nah, jemaah sekalian, pembatal keislamannya bertambah kalau disertai dengan kebencian. Allah sebutkan di surat Muhammad ayat ke-9 tentang orang yang membenci salah satu ajaran Islam, masuk dalam ayat ini. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka menjadi kafir karena mereka benci apa yang Allah turunkan. Maka Allah hapuskan amalan mereka. Gak ada gunanya mereka sholat, puasa, zakat, haji kalau benci satu ajaran syariat, termasuk khilafah yang sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mereka tolak khilafah versi Hizbut Tahrir atau khilafah versi sebagian Bani Umayyah. Jadi jemaah sekalian, setelah Khulafaur Rasyidin, setelah khilafah kenabian diganti dengan khilafah Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sedikit gak lama Al-Hasan bin Ali. Ini benar-benar mengikuti khilafah kenabian. Setelah itu digantikan oleh khilafah Bani Umayyah, dimulai dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau memimpin dengan penuh keadilan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tetapi di zaman-zaman setelahnya banyak terjadi penyimpangan. Di zaman-zaman setelah Muawiyah, ya, anak-anak beliau, keturunan beliau, itu disebut Bani Umayyah, memang banyak terjadi penyimpangan. Selain Umar bin Abdul Aziz dan beberapa yang lainnya, tapi banyak terjadi penyimpangan. Kalau itu yang kalian tolak, khilafah yang zalim yang pernah dulu ada, tidak mengapa. Berarti menolak kezaliman, bukan khilafah seperti itu ajaran Islam. Kemudian setelah Bani Umayyah digantikan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah memimpin selama ratusan tahun menggantikan Bani Umayyah. Maka di antara mereka ada yang adil, ada yang zalim. Kalau yang zalim itu kita tolak khilafah versi mereka, tidak mengapa. Tapi menolak seluruh khilafah, termasuk khilafahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin dan Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz, sama saja menolak ajaran Islam. Ya. Tapi mereka kalau mencontohkan khilafah, mereka contohkan yang zalim, yang katanya menzalimi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan Abbasiyah atau di kalangan Umayyah.
Mereka ambil contoh itu, lalu mereka berkesimpulan khilafah harus ditolak. Itu kan bodoh. Jelas-jelas kebodohan. Kemudian zaman-zaman berikutnya ada beberapa khilafah, termasuk khilafah Turki Utsmani. Ini juga banyak kerusakan dan kedzaliman. Walaupun tentu gak semua juga, ada yang baik. Ada yang baik, terutama di awal-awalnya. Tapi di perkembangannya, banyak kezaliman, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Termasuk kezaliman Turki Utsmani ini. Dan inilah penyebab keruntuhannya yang selalu diratapi oleh Hizbut Tahrir. Dibangga-banggakan oleh mereka. Mereka melakukan kezaliman yang besar kepada penduduk Makkah dan Madinah, melakukan pembantaian, begitu pula kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan anak keturunan beliau, dibantai, dibunuh, karena mereka sudah terpengaruh sekularisme Eropa. Maka akhirnya Turki Utsmani runtuh karena kezaliman mereka, karena banyak penyimpangan syariat yang mereka lakukan. Dan jemaah sekalian, bacalah sejarah. Semua khilafah ini runtuh karena dosa, karena maksiat. Ya bukan itu yang dijadikan ukuran. Yang dijadikan ukuran khilafah nubuwah, khilafah Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Khulafa'ur Rashidun, khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Al-Hasan bin Ali, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ini yang dijadikan ukuran, bukan khilafah yang menyimpang tersebut. Baik jemaah sekalian, kita selesaikan ini, tinggal sedikit lagi. Sekarang pembahasan nama Allah Al-Hakam. Nama Allah Al-Hakam ditetapkan juga dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Dari Hanif bin Yazid Al-Harithi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, annahu lamma wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma wufida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi, bahwasanya ketika beliau diutus bersama kaumnya untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'ahum yaknunahu bi Abil Hakam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan para utusan itu memanggil kuniah beliau dengan Abul Hakam. Jadi sahabat ini dipanggil Abul Hakam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan mereka memanggil dia Abul Hakam. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau lalu bertanya, lalu menyampaikan kepadanya, inna Allah ta'ala huwal hakam wa ilaihil hukmu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakam, dan hanya kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Jadi jelas jemaah sekalian, makna al-hakam di sini Allah yang maha menghukumi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dia adalah al-hakam dan hanya kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Falima tukna abul hakam, kalau begitu kenapa engkau diberi kunia abul hakam? Nabi sallallahu alaihi wasallam penasaran, ingin tahu. Al-hakam itu kan nama Allah, yang maha menghukumi hanya Allah. Kenapa engkau diberi kunia abul hakam? Bapaknya al-hakam. Faqal, lalu beliau menceritakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni,
Sesungguhnya kaumku apabila berselisih dalam satu permasalahan, mereka datang kepadaku. Fahakamtu bainahum, maka aku memutuskan hukum di antara mereka. Faridu faradiya kila al-fariqain, maka kedua kelompok yang bertikai ini pun ridho, setuju dengan hukum yang aku putuskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa bagusnya apa yang engkau lakukan. Perhatikan ya mas kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang apa namanya, mendamaikan dua kelompok yang bertikai, mencari satu kesepakatan yang mereka setujui untuk mendamaikan mereka. Tapi itu dengan syarat, enggak boleh bertentangan dengan syariat. Poin-poin kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Maka ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa memetik pelajaran. Ini termasuk ibadah yang sangat agung, dan kebalikannya orang yang suka buat orang bertengkar, suka manas-manasi orang adalah dosa besar yang kita kenal dengan istilah apa namanya? Apa istilahnya? Namimah, termasuk penyebab azab kubur dan azab di akhirat kelak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dia, bagus yang kamu lakukan. Tapi kamu enggak boleh pakai kunia itu. Karena itu nama Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fama laka minal walad?" Apakah kamu punya anak? Qala li Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Kata sahabat ini, aku punya tiga anak, Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Namanya, perhatikan jemaah sekalian, namanya satu. Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Ini sunnah memberi nama. Jangan beri nama dobel. Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Qala faman akbaruhum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara mereka yang paling tua? Qultu Syuraih, aku jawab Syuraih. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu engkau, aku beri kunyah Abu Syuraih. Ganti itu Abu Al-Hakam. Karena Al-Hakam nama Allah. Ganti dengan Abu Syuraih, gunakan nama anakmu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita berkunyah itu sunnah. Kalau ibunya ya ummu Syuraih, ayahnya menjadi Abu Syuraih untuk anaknya yang paling tua, sunnahnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah hadis yang menetapkan nama Allah Al-Hakam, yang artinya Allah yang Maha menghukumi. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di bagian akhir Syekh menjelaskan panjang lebar tentang kesempurnaan hikmah Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Hikmah. Hikmah dalam semua urusannya. Apakah dalam penciptaan atau penakdiran, ataukah dalam syariat? Jadi dalam dua hal ini. Jadi kalau diberi garis besar, semua yang dijelaskan oleh Syekh tentang hikmah kembali kepada dua ini. Hikmah dalam penakdiran, Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Dan hikmah dalam syariat, ini di dunia. Kalau di akhirat, hikmah dalam penakdiran dan hikmah dalam pembalasan. Jadi di dunia disebut hikmah dalam penakdiran dan hikmah dalam syariat, atau juga disebut al-hukmu al-qadari dan al-hukmu ad-dini atau al-hukmu syar'i. Hukum penetapan takdir dan hukum penetapan syariat, baik urusan agama maupun urusan dunia. Kemudian di akhirat al-hukmul qadari dan al-hukmul jazai. Hukum takdir Allah, ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan apa yang akan terjadi di akhirat.
dan al-hukmul jazai, hukum pembalasan Allah, semuanya mengandung hikmah. Semuanya berdasarkan hikmah, bukan sembarangan, bukan main-main. Dan tentu semuanya mengandung keadilan. Kenapa? Karena yang maha hikmah pasti adil. Gak mungkin tidak adil. Sebab hikmah dan keadilan memiliki makna yang hampir sama, yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan keadaannya, tempatnya. Kata Syekh, yada'ul asya' mawadi'aha. Hikmah itu meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, tempatnya, haknya. Itu makna hikmah. Allah sudah tetapkan penciptaan seluruh makhluk sesuai dengan hikmahnya. Semuanya sesuai, semuanya bagus, semuanya cocok, semuanya sempurna. Pertanyaannya jemaah sekalian, tapi kenapa ada disebut makhluk baik, makhluk buruk, takdir baik, takdir buruk? Padahal kita katakan semua perbuatan Allah, termasuk menakdirkan, itu sempurna. Sempurna berarti maha baik. Tapi kenapa ada takdir baik, takdir buruk? Makhluk ciptaan Allah, perbuatan Allah menciptakannya, semuanya maha baik. Tapi kenapa kita sebut ini makhluk baik, ini orang jelek, ini orang buruk, makhluk buruk? Maka jemaah sekalian, jawabannya adalah keburukan itu bukan terletak pada perbuatan Allah, tapi pada makhluk itu sendiri. Contoh, Allah menciptakan setan, Allah menakdirkan setan. Perbuatan Allah menciptakan dan menakdirkan adanya setan adalah perbuatan yang maha baik, yang didasari oleh hikmah dan keadilan. Keburukan itu bukan pada perbuatan Allah menciptakan setan. Keburukan itu ada di mana? Ada di setan itu sendiri. Dipahami ya? Arti takdir baik dan takdir buruk bukan Allah berbuat baik, berbuat buruk, bukan. Allah berbuat kebaikan semuanya, tidak ada yang buruk. Keburukan itu ada pada makhluk. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini ringkasnya tentang makna hikmah. Segala sesuatu yang Allah tetapkan memiliki hikmah, yaitu atas dasar kebenaran, dan diciptakan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula syariatnya. Jadi hikmah Allah artinya Allah berbuat atas dasar kebenaran, mengandung kebenaran, tidak mengandung kemungkaran, tidak mengandung kekurangan sedikit pun, baik dalam takdirnya, hukum takdirnya, maupun hukum syariatnya. Ini di dunia. Di akhirat, hukum takdirnya maupun hukum pembalasannya, semuanya berdasarkan hikmah, yaitu mengandung kebaikan dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Dan makhluk tidak berhak untuk mengkritik hikmah Allah Azza wa Jalla. Karena makhluk itu bodoh. Allah yang maha berilmu dan Allah maha hikmah, tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Baik. Ini jemaah sekalian, ringkasnya tentang hikmah. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah, bagaimana menjaga keikhlasan
untuk beribadah kepada Allah karena Allah saja, bukan karena makhluk. Pertama jemaah sekalian, ikhlas itu adalah amalan yang harus diusahakan. Jadi harus berusaha. Bagaimana cara mengusahakannya? Dua, menghadirkan keikhlasan itu dalam hati kita. Yang kedua, menjaganya. Dan apabila melenceng, mungkin ini yang ketiga, apabila melenceng, luruskan lagi. Jadi tiga semuanya. Pertama, hadirkan keikhlasan itu. Yang kapan menghadirkannya? Sebelum beramal. Sebelum beramal, kita niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jaga keikhlasan itu. Sepanjang beramal, dijaga dari riya dan sum'ah. Setelah beramal, dijaga hati kita dari ujub dan sombong. Yang ketiga, kalau dia melenceng, luruskan lagi. Dan ini memang tidak mudah jemaah sekalian. Ini butuh perjuangan. Kita melawan setan dan hawa nafsu. Setan yang menggoda kita, membisikkan kita agar riya, dan hawa nafsu yang memerintahkan kita untuk senang dipuji orang. Jangankan kita, Imam besar Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada masalah yang aku atasi yang lebih berat bagiku daripada niatku. Jadi solat malam panjang itu bukan masalah bagi beliau. Puasa bukan masalah bagi beliau. Rajin menuntut ilmu bukan masalah bagi beliau. Yang masalah adalah niatnya. Bagaimana mengobati niat yang rusak? Bagaimana menjaga niat? Bagaimana menghadirkan keikhlasan? Artinya beliau saja berusaha. Karena niat itu berubah-ubah. Makanya niat itu tempatnya di kolb. Dalam hati. Kolb itu artinya yang berbolak-balik. Arti asal kata kolb dalam bahasa Arab. Maknanya terbalik-balik. Jadi harus dijaga. Niat itu amalan. Maka harus berusaha untuk menjaganya. Dan menghadirkannya. Serta meluruskannya. Mungkin manusiawi, kadang kita tergoda untuk riya, maka luruskan kembali, jangan biarkan, jangan dibiarkan, luruskan kembali, karena kita masih manusia biasa, maka kita harus terus berusaha. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mohon keikhlasan, mohon hidayah, mohon ketakwaan, mohon istiqamah. Itu semua doa-doa yang mengandung permintaan supaya ditolong oleh Allah dalam semua ibadah, termasuk ikhlas. Juga berdoa minta perlindungan dari kesyirikan. Semua bentuk syirik, termasuk syirik perusak ikhlas, yaitu riya dan sum'ah. Dan semua bentuk syirik, syirik besar, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah misalkan, itu juga sebenarnya perusak ikhlas. Karena ikhlas itu bukan sekedar beribadah karena Allah. Ikhlas dalam syariat juga mengandung makna, bahkan inti, inilah inti ikhlas. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Maka kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik. Oleh karena itu, jemaah sekalian, luar biasa orang-orang yang paling ikhlas, paling kuat imannya dan paling berilmu masih diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah,
Aku mohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Asal doa ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat terbaik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu agar selamat dari riya, dari rusaknya keikhlasan. Tapi makna doa ini mencakup semua bentuk kesyirikan, ya. Kemudian juga ingat bahaya riya. Kita selalu ingat itu, hadirkan dalam hati agar kita selalu berusaha untuk ikhlas. Kita harus hadirkan bahaya riya. Riya itu luar biasa bahayanya. Pertama, itu dosa besar sudah. Walaupun syirik kecil, tapi syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Dan dia bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kemudian amalan tidak diterima, hancur, gak ada guna kita beramal. Kemudian orang yang riya, jemaah sekalian, di antara balasannya Allah akan tunjukkan kepada manusia hakikat dia. Nanti orang akan tahu aib-aibnya kalau dia orang yang riya. Kemudian su'ul khatimah. Kemudian balasan di akhirat. Ini lima semuanya sebenarnya ada dalil-dalil, tapi kalau saya bahas ini panjang jadinya. Insya Allah di lain kesempatan. Ini lima bahaya riya. Syirik kecil, amalan tertolak, yang ketiga apa tadi? Allah akan tunjukkan aslinya kepada manusia kalau orang itu riya. Su'ul khatimah, balasan di akhirat. Iya. Kalau selalu kita hadirkan ini dalam benak kita, bahaya riya itu membantu kita untuk ikhlas. Bagaimana cara menumbuhkan rasa diawasi selalu oleh Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, bahkan dalam kesendirian? Ini pembahasannya mirip tadi. Al-muraqabah, muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, itu juga amalan, amalan hati. Dan amalan hati harus dihadirkan. Harus dihadirkan. Dan amalan hati itu akan semakin baik ketika kita semakin mengenal Allah. Makanya kita belajar ini asma wa sifat. Allah as-sami al-basir. Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Hati-hati kita berbicara, hati-hati kita bertindak. Allah lagi dengar, Allah lagi lihat. Allah al-alim al-khabir, yang maha mengetahui, serta maha mengetahui semua yang detail, semua yang tersembunyi di dalam dada kita. Kita bahas ini satu persatu secara detail. Baca lagi kitab ini, pasti sudah banyak lupa yang kita pelajari. Baca kembali buku ini. Maka pengenalan kita kepada Allah itulah yang menguatkan muraqabatullah, meyakini selalu Allah mengawasi kita. Sekali lagi, ini juga amalan yang harus kita usahakan untuk dihadirkan. Ketika dia hilang, hadirkan kembali. Baik. Juga berdoa kepada Allah agar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dalam bertakwa kepadanya. Bagaimana dengan hukum negara yang tidak sesuai dengan hukum Allah? Apakah berdosa jika kita ikut menjalankannya? Seperti adanya wajib pajak. Jamaah sekalian, kalau kita menjalankan dengan sukarela, maka tentu kita ikut berdosa. Jangankan menjalankan, menyetujui saja sudah berdosa. Dalam hati setuju itu sudah berdosa. Menyetujui kemungkaran adalah kemungkaran. Bahkan menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Beda halnya kalau kita terpaksa. Dan pajak pun itu sebenarnya tidak haram secara mutlak. Ada yang disepakati ulama haram, ada yang ulama beda pendapat. Kalau pajak itu tidak kembali maslahatnya kepada masyarakat, maka itu yang dilarang dalam syariat. Tapi kalau maslahatnya kembali kepada masyarakat semuanya, maka ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat. Yang benar itu gak apa-apa kalau memang dibutuhkan. Habis bagaimana mau bikin jalan raya? Bagaimana mau gaji tentara dan polisi menjaga keamanan negara kalau gak ada pajak? Misalkan kalau negara butuh. Jadi pajak itu gak diharamkan secara mutlak.
Kalaupun hukumnya haram, jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in duriba dhahru wa ukhidha maluk fasma wa ati." Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, dengar dan taat kepada pemerintahmu. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan begitu, apakah beliau setuju dengan kezaliman? Tentu tidak mungkin beliau setuju. Lalu kenapa beliau berpesan begitu? Agar kita terhindar mudarat yang lebih besar. Kalau kita melawan, melawan negara yang punya kekuatan, ya malah kita tertimpa mudarat yang lebih besar. Iya. Jadi kalau kita setuju, kalau kita ikuti dengan sukarela yang bertentangan dengan syariat, maka tentu kita berdosa. Baik. Meski keadaan lingkungan kita zona merah, apakah masih tetap dihukumi wajib untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Karena anak pernah dengar kalau kita melihat dalil tetap lakukan sholat jamaah di masjid, merapatkan saf dan tidak boleh memakai masker. Apakah di zaman Rasulullah SAW juga seperti itu? Pertama jamaah sekalian, walaupun zona hijau, tapi masih ada kekhawatiran dalam diri kita. Ada wabah kalau ke masjid, maka itu termasuk uzur. Boleh tidak ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak boleh pula saling menimpakan bahaya. Maka makna hadis ini mencakup orang yang khawatir tertimpa bahaya, tidak wajib baginya ke masjid. Baru sekedar khawatir. Apalagi kalau kekhawatirannya itu besar, atau bahkan sudah dipastikan dia tertimpa mudarat. Ini termasuk uzur yang disebutkan para fuqaha. Makanya saya pernah membahas, bisa dilihat di YouTube, 10 uzur boleh laki-laki meninggalkan sholat berjamaah dan Jumat, gantinya zuhur di rumah. Silahkan dilihat rinciannya. 10 uzur ada di YouTube. Jadi jangankan zona merah, zona hijau pun kalau masih ada kekhawatiran. Asal kekhawatiran itu fakta. Memang masih ada wabah, belum ada pengumuman dari pemerintah, wabah selesai. Fakta keyakinannya. Iya. Tidak seperti kita khawatir nih kalau ke masjid al-ukhuwah, nanti ada anjing galak di depan masjid. Nah itu kan bukan fakta. Iya. Karena faktanya gak ada anjing sekitar masjid. Iya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh gak tetap ke masjid? Maka jemaah sekalian, kita sudah mendengarkan, kita sudah mengetahui keputusan pemerintah, boleh ke masjid dengan syarat melakukan protokol kesehatan. Protokol terkait COVID-19, yaitu saf berjauhan dan menggunakan masker. Jemaah sekalian, pertama, ini keputusan pemerintah. Yang kedua, semua ulama-ulama besar ahli sunnah di zaman ini yang saya ketahui, semuanya berfatwa demikian. Saya enggak tahu satupun ulama ahli sunnah yang diakui keilmuannya di zaman ini yang mengatakan itu bid'ah. Tidak ada. Dan jemaah sekalian, dalam masalah-masalah seperti ini, harusnya kita penuntut ilmu jangan berijtihad sendiri. Jangan berfatwa sendiri. Tapi merujuk kepada ulama-ulama besar. Itu manhaj ahli sunnah. Ini termasuk manhaj ahli sunnah. Dalam masalah-masalah besar, dalam masalah-masalah nazilah, peristiwa yang baru muncul, terkait dengan keumuman kaum muslimin, serahkan kepada kibarul ulama. Ini manhaj ahli sunnah.
Wa idza ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adaa'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kembalikan kepada rasul dan ulil amri. Makna ulil amri di sini para ulama besar dalam masalah-masalah besar terkait dengan urusan orang banyak. Jangan kita yang berfatwa, jangan kita yang berijtihad. Bahkan jemaah sekalian, salah seorang ulama besar, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadisnya kota Madinah. Awalnya beliau berfatwa tetap rapatkan saf. Ketika mengetahui mayoritas kibarul ulama berpendapat renggangkan saf, beliau ralat pendapatnya. Coba jemaah sekalian, ini ulama besar kota Madinah, termasuk yang paling tua hari ini dan paling berilmu. Awalnya beliau berfatwa tidak rapatkan saf. Ketika keluar keputusan kibarul ulama, Mufti Arab Saudi, Syekh Soleh Al-Fauzan dan yang lainnya berfatwa saf direnggangkan agar bisa tetap sholat berjamaah, dan itu keputusan pemerintah, beliau rujuk dari pendapatnya. Ini ulama besar jemaah sekalian, enggak malu beliau, karena ini manhaj. Apalagi kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Enggak sepatutnya ahlus sunnah menyelisih pemerintah dalam masalah ijtihad. Jadi apalagi yang menghukumi lemah manhajnya. Kalau sholat berjamaah dan tidak merapatkan saf, ya sudah mulai mengikuti ahlul bid'ah. Astagfirullah. Ulama-ulama besar hampir semuanya yang saya ketahui, semuanya berfatwa untuk merenggangkan saf. Nah pertanyaannya, ada dalilnya atau tidak? Ada dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum. Contohnya itu tadi, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Tidak boleh saling menimpakan bahaya. Ini ada dalilnya. Hanya orang-orang gak ngerti cara pendalilan para ulama, lalu sembarang dia memvonis, wah menyelisihi dalil, membuat cara yang baru. Ada dalilnya jemaah sekalian. Walaupun dalil-dalil bersifat umum, dipetik dari kaidah-kaidah syariat. Iya. Begitu pula kita dihadapkan pada dua kondisi. Kita dihadapkan pada dua kondisi. Mungkin kita dihadapkan pada dua kondisi. Kita sholat di rumah mungkin dengan keluarga kita sholat berjamaah normal, bisa rapatkan saf karena keluarga inti semuanya. Atau sholat di masjid tapi harus mempraktekkan protokol kesehatan. Jika kita mau di masjid tanpa mempraktekkan protokol kesehatan, maka dua yang kita hadapi. Satu, mudarat, baik memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, menyelisih pemerintah. Jadi di sini kita punya dua pilihan. Sholat normal di rumah atau berjamaah di masjid tapi harus mengikuti protokol pemerintah. Maka jemaah sekalian, di sini ada dua mudarat. Ada dua mudarat. Kalau kita sholat di rumah, kita gak dapat jamaah di masjid. Kalau kita sholat di masjid, kita gak merapatkan saf. Di hadapan kita ada dua mudarat. Maka para ulama juga menjelaskan di antara dua mudarat ini
yang lebih kecil mudaratnya adalah, maksudnya menurut syariatnya, tetap sholat di masjid walaupun harus dengan merenggangkan shaf. Ya, wallahu alam. Itu sisi-sisi pendalilannya. Ustaz bilang tadi ada buku bagus tentang pemerintahan, hukum-hukum kepemimpinan dalam madhab Syafi'i. Boleh tahu judulnya? Judulnya adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah, ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi. Buku khusus membahas tentang hukum-hukum pemerintahan. Tapi dalam buku-buku fikih, umumnya semua buku fikih juga menjelaskan hukum pemerintahan. Ada babnya tersendiri. Namun yang disusun secara khusus hanya bicara masalah itu, maka diantaranya Al-Ahkam As-Sultaniyah, buku terkenal ditulis oleh Imam Al-Mawardi, imam besar bermadhab Syafi'i, termasuk rujukan dalam madhab Syafi'i di zamannya. Namun jemaah sekalian, kalau kita buka semua buku fikih, umumnya membahas tentang hukum-hukum pemerintahan, ada babnya. Tapi dalam cakupan bersama dengan buku apa namanya, pembahasan yang lain. Baik, walhamdulillah ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.